Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din wa salatu wa ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina ashrafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du qala rahimahullahu ta'ala wa ada fi ulumi fi amin tamkinu ghairil mumayyizi min nawi mushafin walau ayatin dan hukumnya haram tamkinuhu memberikan kekuasaan ghairil mumayyizi kepada yang belum tamis menahwi mushafin daripada seumpama mushaf jadi haram hukumnya memberikan mushaf kepada orang yang belum tamis tamis itu biasanya ya umur tujuh tahun jadi umur empat tahun tiga tahun kita suruh pegang Al-Qur'an ya kita beri kuasa pegang Al-Qur'an itu haram kenapa begitu? karena takut nanti dia robek-robek umur 2 tahun kita suruh pegang di Al-Qur'an dia kan belum ngerti, bisa robek-robek sama dia dibawa, dibanting yang haram siapa? Yang ngasih hmm. haram yang ngasih itu walinya. Walau untuk ayatin. Sekalipun sebagian ayat kita kasih tulis di kertas lembaran ayat Al Quran kita kasih anak kecil diapain? Kalau anak-anak tuh dibuat main. Yeah. wa kitabatuhum bil ajami bil ajamiyati dan menulisnya dengan ya, huruf ajam ajam non arabnya bukan arab nulisnya pakai huruf bukan arab kan gitu ya kalau ya ya kita lihat tuh kalau ada terjemahan sebelum terjemah ada di tulisan Indonesia nulis Al-Qur'an itu ya. Itu haram tuh. Ya. Kalau semata-mata itu ada yang bolehin kalau semata-mata itu. Enggak ya. ada ya, enggak ada tulisan Al-Qur'an bahasa Arabnya langsung pakai bahasa bukan Arab, pakai huruf bukan Arab aja itu haram. Mm -mm. Makanya Al-Qur'an enggak ada yang seperti itu, tapi kitab yang lain begitu. Tapi kalau Al-Qur'an enggak. Ya. Baik terjemahnya apalagi ya, tulisannya dengan ya huruf non Arab ya, apalagi wa wad'u nahwi dir amin fi maktubih dan haram meletakkan seumpama dirham ya meletakkan dirham di yang ditulisnya Al-Qur'an ya. apa tuh ya umpama nih Al-Qur'an atau ya apa gitu ya ada ayat Al-Qur'an kita taruh di situ enggak boleh Hmm. Al-Qur'an kita letakkan di dalam di atas yang ditulisnya hmm. Al-Qur'an mushafnya. Kita taruh duit di atas Al-Qur'an mushaf di atas mushaf. Hmm. Itu haram, ya. wa ilmin syar'iyyin bukan itu aja ilmu syariat juga ilmu syariat seperti ini kita taruh duit di sini ya dirham jangan taruh di sini ya dirham uang perak dinar uang emas sama kita pun jangan jangan taruh di sini pulpen kita taruh di sini enggak boleh Tadi haram. Oh di sini hukumnya haram. Tegas wow, banget ini haram. Jadi jangan kamu sekali sekali taruh sini. Apalagi gini yang sini. ya taruh sini. Jangan sekali, -sekali itu. Juga kalau ini umpama harus teratur. Memang kalau memang harus ditumpuk umpama ini. Ya. Al-Quran harus di atas, di bawah hadis di bawahnya kitab-kitab yang lainnya wa kadza ja'aluhu baina awraqihi khilafan li wa kadza dan seperti ini pula haram hukumnya ja'aluhu menjadikannya ya, dirham baina awraqi di antara kertas-kertasnya ya. gitu ini kertas-kertasnya Kita taruh selipin di sini. Haram pun juga hukumnya. Mm lain halnya li syekhina bagi guru kami. saya Ibnu Hajar beliau mengatakan enggak. Hmm. Naruh duit di kitab, jangan juga. Naruh duit di Al-Qur'an, jangan. Lagi nandain pakai duit kaya amat ya. <laughs> Oh, ya, jangan begitu. Kalau saya pengen pakai kertas putih nggak apa-apa. Buat tandaan. Itu begitu aja kata ulama haram hukumnya. Taruh duit di atas Al-Quran, di atas kitab haram. Ini tegas banget kalau ini. Ini dalam rangka apa? Tak ad adab ada. Ini kamu jangan sampai di atas ya kitab ada sesuatu. Ya. Taruh pensil di atas kitab, jangan, ini. jangan. Jangan sekali, sekali. Namanya kamu enggak hormat. Hmm. di atas kitab Jangan. Kitabnya tumpuk begini, di atasnya apa? Kardus-kardus. Jangan. Baju apa semuanya. Tumpukin semua di situ. Jangan. Ya, tak aduan. Di sini dihukumin haram, hormatin, hormat. Kita hormat Segala sesuatu yang berkaitan berkaitan dengan ilmu hormat. Maka ketika kamu hormatin, nanti Allah akan kasih keberkahan ilmumu. Ini kitab walaupun ini kitab benda mati kata kita. Tapi ini wasilah membuat kita menjadi bisa. Allah punya ke aturan, ketentuan. Hmm. wa tamzikuhu abasan dan ya merobeknya dengan, dengan abasan main-main Al-Qur'an dirobek-robek sret 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 haram ya. abasan main-main ya wa bal umma kutiba alaihi la syurbu mahwihi dan haram menelan ma sesuatu kutiba yang ditulis alaihi Atas sesuatu itu, ya. jadi kertas kita tulis ayat Al-Quran, ayat kursi umpama. Kita telan tuh kertasnya, ya, katanya apa supaya ya barokah? <gif> kita telan kertasnya, hukumnya haram. Kenapa begitu? Karena ntar tulisan Al-Qurannya masuk ke dalam perut kita, ya nanti ke dalam perut ketemu apa ketemu kotoran. Itu jadi haram. La surbu mahwi tidak haram minum hapusan ayat Al-Qur'an. Di piring kita tulis pakai pulpen atau spidol. Lalu kita hap, kita air piringnya ya. Lalu kita hapus, hapusan itu bercampur dengan air. Kita minum boleh, ini supaya pinter, Nih, <laughs> boleh paham deh, ya. wah haram apalagi wa madu rijli lil dan memanjangkan kaki kepada mushaf kalau bahasa kita apa belonjorin kepada mushaf malam yakun semasa tidak ada mushaf itu ala di tempat yang tinggi ya di atas yang tinggi dia semasa ya dia bukan di Eh, di atas yang tinggi, di atas yang tinggi. Malam yakun ala murtafainnya. Semasa dia itu bukan di tempat yang tinggi, ala murtafain. Kalau dia berada di tempat yang tinggi, murtafain ya, murta boleh. Kalau murtafin ini simfainnya, ya boleh aja semasa dia bukan berada di tempat yang tinggi. Ya. Haram. Jadi umpama itu Al-Qur'an, kaki kita belonjor ke depan Al-Qur'an. Haram gitu. Ya. Kecuali kecuali Al-Qur'annya di atas. Ya, di atas saat. Kaki di bawah itu enggak apa-apa. Namanya kurang hormat. Ya, malam yakun ala murtafi'in. Boleh aja begitu isim fa'il atau murtafa'in isim makan. Semasa ya, tidaklah dia itu berada di tempat yang tinggi. Jadi kalau dia berada di tempat yang tinggi nggak apa-apa. Ini juga ta'aduban dengan Al-Qur'an. Wa yusannul kal Dan disunatkan berdiri bagi Al-Qur'an kal 'alimi seperti orang alim bal aula bahkan lebih utama disunahkan diri kalau kita dikasih Al-Quran. Ya, kita duduk nih. Ada orang diri ngasih kita Al-Quran, maka kita sunnah diri. Diri dulu. Ya, baru kita terima. Jangan kita terimanya sambil duduk. Kita begini. Dikasih kita orang mauin Quran kita duduk aja ini namanya tidak adab kurang adab datang Al-Qur'an hendaknya kita berdiri ya diumpamakan kal alimi seperti orang alim orang alim datang kita jangan duduk aja ya apalagi guru yang datang, diri, ya diri, tundukin kepala, begitu adabnya, bukan diri, gurunya dilihatin, <laughs> diri, tundukkan kepala, tak aduban. Diri jangan sampai guru datang kita ya ulama datang para ulama siapa aja bukan hanya guru apalagi guru kita gitu ya. orang alim datang kita diri bukan guru kita aja ya jangan jangan sampai begitu walaupun bukan guru kita kalau dia orang alim ulama diri apalagi guru kita ya diri namanya kita adab jangan guru datang diam aja ini ya. jangan sampai kurang adab namanya udah dia aja muru, mukanya cemberut aja lagi ya <laughs> tidak bersahabat nah. namanya adab ya adab kepada orang alim Apalagi kepada Al-Quran, maka dikatakan bal aula, bahkan lebih utama Al-Quran. Diri. Wa yukrohu harku ma kutiba alaihi illa Dan makruh dan dimakruhkan membakar harku membakar ma sesuatu kutiba yang ditulis alih atas sesuatu itu. illa li gharadi nahwi kecuali karena ada tujuan seumpama menjaganya. Jadi sudah lapuk, sudah jelek, sudah boleh hitam kita bakar untuk supaya apa terjaga. Nah itu boleh. Wa ghusluhu aula minhu. Maka mencucinya mushab itu lebih utama. Ya, kalau bisa cuci. ini والله أعلم بالصواب ويحرمون